Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin al fatihah. Mereka hari ini sudah merasakan dan tidak lagi merasakan kehilangan seorang ayah dalam kehidupan mereka. Ratusan anak yatim dan fakir miskin masyarakat Loksmawe antusias mengikuti hitanan massal di Korem 011 Lelawangsa, Kecamatan Banda Sakti, Kota Loksmawe pada Kamis 22 Desember 2022. Hitanan atau sunat massal yang digelar Satuan Korem 011 Lelawangsa dalam rangka memperingati Hari Juang Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat ke-77 dan Hari Ulang Tahun Kodam Iskandar Muda yang ke-66 tahun. Komandan Korem atau Danrem 011 Lelawangsa Kolonel Infantri Bayu Permana mengatakan, hitanan massal yang diikuti oleh ratusan anak yatim dan fakir miskin tersebut merupakan rangkaian Hari Juang TNI AD ke-77 dan Hari Ulang Tahun ke-66 Kodam Iskandar Muda. Momen perayaannya pun diperingati setiap tanggal 22 Desember di seluruh Indonesia. Selain pelaksanaan hitanan massal, Korem 011 Lelawangsa mengadakan bakti sosial berupa pengobatan gratis, penyuluhan stunting, karya bakti, pembangunan RTLH bagi warga kurang mampu, bantuan sembako, dan berbagai kegiatan dalam membantu kesulitan yang dialami masyarakat di wilayah Korem 011 Lelawangsa. Pada hari ini tanggal 22 Desember kita laksanakan antara lain adalah kegiatan karya bakti, kemudian pembangunan rumah RTLH bagi yang tidak mampu, kemudian kegiatan pembagian sembako, kemudian penyuluhan stunting, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat membantu masyarakat di wilayah Loksmawe Utara dan wilayah Korem 011 Lelawangsa. Ini sebetulnya akan kita laksanakan secara rutin untuk setiap tahunnya, di mana kita akan bekerjasama dengan stakeholder lainnya. Yuliani menyebutkan untuk menghitankan anak tentunya membutuhkan biaya yang cukup besar dan harus menabung. Biasanya membutuhkan biaya sekitar Rp500.000 sampai dengan Rp1.000.000. Baginya, dana sebesar itu memberatkan ekonomi keluarganya sebab memenuhi kebutuhan sehari-hari terasa sulit. Hitanan selain melibatkan dokter dan tim kesehatan RS Kesrem TNI AD Loksmawe, acara turut dihadiri antara lain oleh Kasrem 011 Lelawangsa, para Kasi dan Pasi Korem 011 Lelawangsa, para Komandan Satuan Dinas Jawatan Loksmawe dalam menyaksikan hitanan massal yang diikuti oleh ratusan anak.